kemarin mereka baru buat album, album yang judulnya No Side itu. Mereka buat album kaset itu semuanya dari hasil penjualan semua itu, semua kaset itu mereka sumbangkan untuk pendidikan di Papua. Oh. Halo Kam, balik lagi dengan saya Enpa Lebiran di Sapunya Reaction. Kali ini tong akan reaction lagu dari Napistar yang judulnya Masih Tunggu Ko. Kemarin ada yang minta di Sapunya video yang sebelumnya. Terima kasih buat Icat Biak. Icat Biak bilang, kakak nanti tolong reaction lagunya Napistar yang Masih Tunggu Ko. Jadi kali ini saya tera reaction sendiri, saya dan Sapteman. Saya mau kasih kenal dia tentang lagu-lagu dari tong pu daerah dulu. Seperti apa mereka tanggapan tentang tong pu lagu-lagu? Oke, langsung saja. Halo. Oke, jadi hari ini kita bakalan nge-reaction lagunya Napistar yang mas judulnya Masih Tunggu Kok. Yeah. Nah, nama gue Dito. Langsung saja. Yeah. Oke, ini dia Masih Tunggu Kok dari Napistar. Jadi apa namanya? Jadi napi itu panggilan laki-laki buat orang-orang yang di Biak. Panggilan cowok buat orang-orang Biak. Dia manggil cowok apa cowok manggil cewek? Ya cowok manggil cowok. Oh, cowok. Mungkin kalau saya salah kan bisa komen di bawah ya. Tapi yang saya tahu begitu deh. Lanjut. Ini dia lagunya banyak banget. Gue mau komen tadi pas bagian intronya, gue tete kayak kelamaan gitu di satu scene doang. Yang masih pas intro tadi yang pas awal-awal yang perubahan itu, ya pahaman aja, maksudnya dia ganti kayak dari gambar perempuannya ke penyanyinya cowok ini ya, cuma sarannya itu sarannya tadi ya harus saya apa ganti aja jangan pahaman sih. Lanjut. Jadi ini ceritanya mereka apa ya? Liaran. Jadi seberapa lama pun lu pergi, gua bakal tetap nunggu lu di sini. Gua bakal setia nunggu lu di sini. Kayak gitu. Mantap. Sama si setia tungguku di sini. Tahu kan artinya kan? Iya, iya. Apa? Jadi dia setia yang gue dapat yang gue denger ya, yang gue deket tuh. Ya dia intinya setia gitu loh, nunggu dia di sini mau coba lanjutin lagi dulu. Untukku. Iya. Nah, stop. Sosial apa? Jadi insos itu panggilan untuk cewek. Untuk cewek. Panggilan cewek itu di Biak, insos itu Insos itu kaum cewek. Oh gitu. Jadi kalau sosial,
napi itu kaum cowok, kalau insos kaum cewek. Insos e itu cuma hiasan, hiasan kata kiasan. Yeah, 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 yeah. Jadi insos e itu kata kiasan doang. Oke. Okay? Ini kalau ini namanya Fung MC. Ini yang kemarin gua buatin video liriknya dia. Oh dia. Nah, ini video liriknya dia. Dan kalau kamu mau cek dia punya lagu, dia video lirik di atasnya. Dan sekedar informasi buat kamu yang tidak tahu. Jadi Fung MC ini mereka buat kemarin mereka baru buat album. Album yang judulnya No Side itu mereka buat album kaset itu semuanya dari hasil penjualan semua itu, semua kaset itu. Mereka sumbangkan untuk pendidikan di Papua. Oh. Jadi bagus, bagus. Semua album yang mereka buat, berapapun hasilnya mereka sumbangkan ke pendidikan di Papua. Dan tanggal 30 September ini nanti akan rilis album kedua dari mereka. Kamu bisa cek saja langsung di Instagramnya Black Badaki Papua. Nanti saya kasih di link di deskripsi. Kamu bisa cek itu. Kalau kamu mau bantu, kalau kamu ada sedikit rezeki, kamu bisa bantu dengan cara kamu beli numpuk kaset ya, supaya tong bisa bantu tong pada adik yang ada di sana. Sip. Beli kasetnya dimana? Di Black Badaki Papua. Oh, langsung dari Instagram ya? Iya, yeah, Instagramnya langsung. Okay. Soalnya terbatas, tidak terlalu banyak sedikit ya. Oke. Okay? Nah, ini orang timur juga? Nah, ini dia dari Wamena juga. Oh. Nah, tapi dia dari Jayapura, dia di Jayapura, dia di Wamena, pindah-pindah. Nah, ini kemarin gue buatin video liriknya. Nah. Selami Oker, sama si setia sampai kini dan tak berhenti. Meski kia menggebu, respect sekali buat dia, andalah. Walaupun khas melawan waktu, hati saat ku jauh, tinggalkan ku pulau serta ramang. Tempat ku sayang di desa dalam diri, sakingin rasa ini kau ikhlau. Satu hati kita sama, sampai nanti kita berjumpa. Kau yang teristimewa bagi saya, masih tetap yang terindah. Meskipun jarak, musiknya reggae-reggae gitu ya. Siapa yang buat nih? Anies Isir. Yes. Mantap Anies Isir. Siapa? Anies Isir mantap. Dari dia punya color grading juga bagus. Cuma kalau saran gue sih, kalau ini kan tadi kan apa lagunya tentang LDR, yang jauh. Yang gue lihat di sini, kalau misalnya mau bikin LDR gitu, kalau bisa pas bagian perempuannya tuh beda latar gitu loh. Nah, kan karena di sini gua kelihatan banget latar si perempuan tuh juga di pantai yang sama gitu. Jadi kayak kesannya buat dapet feel kalau misalnya perempuannya ini LDR sama si cowoknya tuh kurang enak lah gitu ibaratnya. Itu. Oke, itu jadi buat dia punya ini itu cuma masukan saja dari tong yang cuma masukan dari tong yang nonton. Tapi selebihnya itu memang sugaga sekali.
udah bagus. Respect sekali kawan. Keren. Jadi bagaimana pendapat lu tentang lagu dari daerah timur? Menurut gue ya. Sebenarnya lagu-lagu dari timur tuh enak-enak gitu buat didengarkan, dari kalau dari kuping gue yang bukan orang musik, orang yang bukan expertnya lah, yang orang biasa, ya enak buat didengar, cuma apa ya, ya kurang diekspos aja gitu sama media, sama industri musik lah. Sebenarnya kalau misalnya kalian denger nih, asik, tadi kaki gue aja nggak bisa berhenti buat gerak terus, ya kan, dari apa namanya, dari yang nyanyi-nyanyi sama yang hip hopnya juga cukup bagus kan. Yang gue tahu ya, yang gue tahu banyak loh orang dari timur tuh kreatif, banyak banget. Oke, ya kalau menurut saya HP itu aja paling seperti teman yang tadi bilang. Cuma buat di video apa di pu latar, kayak di pu latar cewek itu toh, di pu mai tua itu sama di pu pai tua itu, coba jangan satu di pu background tuh jangan sama, kasih ganti-ganti biar macam, oh perempuan ini dia ada di sini, oh laki-laki ini dia ada di sini, begitu. Jadi kalau misalnya di pu background sama, nanti dong oh ini satu tempat, jadi tong yang kalau nonton tuh tong rasa kurang kena saja. Tapi terlepas dari itu semua, tong tidak bisa bilang apa-apa. Memang keren sekali, terus berkarya, terus maju, terus buktikan kalau Papua juga bisa dan tetap terus berkarya. Itu saja mungkin dari saya. Ada pesan buat sama mungkin ya, terus aja apa, keluarin kreativitas kalian, jangan malu lah untuk untuk terus bikin video, terus ngeluarin lagu, enggak, jangan takut jelek lah. Walaupun takut, hajar aja gitu loh. Kalau misal takut terus, kapan kalian mau bangkit? Gitu. Kapan mau kalian mau uji gigi? Itu aja sih. Oke, sudah. Mungkin itu saja video reaction kali ini. Terima kasih banyak yang sudah support dengan komen atau apapun itu. Kamu juga bisa langsung cek ke dia punya YouTube channel kalau kamu suka nonton video-video vlog. Di mana? Cari aja di channel gue, nama gue langsung Dianito Perospati, atau kalian bisa cari hashtag Diary Obon, DIARYOBON. Itu sih. Oke, begitu saja ya, Kang. Tong ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Kalau kamu ada mau request minta reaction video apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa kamu like, komen, dan juga subscribe ya. Itu saja dari saya Yan Palabiran pamit. Hanamotoknaya. Hormat.